Pada pertemuan yang telah lalu, kita membicarakan tentang bagaimana setiap orang mukmin, orang muslim wajib mengetahui daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah yang mana. Perkara wajib adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan sebuah pahala dan apabila kita tinggalkan mengakibatkan sebuah dosa. Di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian telah kita jelaskan bagaimana wajib bagi setiap wali sabi wasabiyah, yaitu bagi orang yang mana di sana merawat anak-anak untuk memerintahkan mereka di dalam mengerjakan salat dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum salat sebagaimana perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus salata li sab' wadribu 'alaiha li'ashr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkan anak kalian perkara salat ketika mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat dan mereka berusia 10 tahun." Kemudian bagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, bagaimana tidak ada seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa yang lebih besar melebihi daripada ketika kejahilan anggota keluarganya terhadap ilmu agama. Dari sekian banyak dosa, tidak ada dosa yang paling besar ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa yang lebih besar melebihi daripada ketika dia berjumpa dengan Allah membawa dosa apa? Dosa kebodohan keluarganya tentang urusan agama. Ada dosa paling besar. Nah, dari karenanya kepala keluarga harus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama. Wahakadha. Kemudian di antara syurutis shalah, di antara syarat-syarat salat itu adalah al-wudu. Yaitu adalah wajib kita untuk menyempurnakan wudu, karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuhafidz 'alaiha illa mu'min. Tidak ada orang yang mampu di sana menjaga wudu melainkan dia adalah orang yang beriman. Tentang keistimewaan wudu, bagaimana di sana bahwasanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ya Ali hassin wudu'ak, wahai Ali perbaiki wudu'mu. Wudu yang baik itu seperti apa? Wudu yang baik adalah wudu yang mengikuti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wudu yang baik, hassin wudu'ak, perbaiki wudu'mu. Yuzadu fi rizqika wa yuhabbibuka Allahu ila khalqihi. Maka ketika engkau memperbaiki wudumu, maka Allah akan menambahkan keberkahan di dalam rezekimu. Ini yang pertama, hassin wudu'ak. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan engkau dicintai oleh manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya Anas in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, jika engkau mampu untuk senantiasa menjaga wudu, artinya bisbatal wudu, batal wudu, dawam ala taharah, artinya orang tersebut senantiasa dalam keadaan suci, faf'al, maka lakukan. Maka lakukan. Kenapa? Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena malakal maut ketika mencabut ruh seorang hamba dan seorang hamba tersebut dalam keadaan berwudu, maka ditulis bagi seorang hamba yang dicabut ruhnya dalam keadaan berwudu seperti wafat dalam keadaan syahid. Seperti wafat dalam keadaan syahid. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut melainkan seperti gigitan semut. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, besok di hari kiamat diperkenankan baginya untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, yang mana anggota keluarganya tersebut 70 orang yang diwajibkan masuk neraka. Ada diberikan syafaat, diizinkan untuk memberikan syafaat. Dari karenanya jangan kita batal wudu, usahakan jangan batal wudu. Nak begawi, jangan batal wudu. Dalam keadaan apapun, jangan batal wudu. Berkah umur kita, berkah umur kita, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama,
wal awliya was salihin wal arifin billah, bahwasanya dikatakan oleh mereka mendawama 'alal wudu' akramahullahu ta'ala bi sab'i khisalin, orang yang mengistiqomahkan, mendawamkan atas berwudu, Allah muliakan dengan 7 kemuliaan. Ada kemuliaan. Yang pertama adalah malaikat selalu mendampinginya. Ada malaikat. Malaikat selalu mendampinginya. Ini yang pertama, malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang akan mendampinginya. Kemudian di sana selama dia dalam keadaan berwudu, maka senantiasa dicatat oleh Allah pahala seperti orang yang beribadah. Masya Allah. Orang duduk, Masya Allah, duduknya dalam keadaan berwudu, ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, seluruh anggota tubuhnya mengucapkan tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang tersebut dimuliakan Allah untuk tidak ketertinggalan takbiratul ula ma'al imam. Ada li kulli syai'in safwa wa safwatus salah takbiratul ula ma'al imam. Setiap sesuatu itu ada intisarinya. Dan intisari solat berjamaah ketika engkau tidak tertinggal takbir pertama setelah imam. Sampai biasanya Guru Mulia Al-Habib Umar sering mengatakan kepada kami ketika ingin solat, beliau mengatakan, "Idza ra'aita talibal ilmi," apabila engkau melihat orang yang menuntut ilmu tidak menjaga takbiratul ula setelah imam, "fanfid yadaika minhu," maka artinya orang tersebut tidak diharapkan kebaikan. Tidak ada keberkahan orang tersebut. Ada takbiratul ula ma'al imam, dijaga. Kita kadang-kadang Masya Allah menyepelekan takbiratul ula ma'al imam. Kalau kita menyepelekan takbir pertama setelah imam, terus apalagi yang mulia di dalam diri kita. Wah, kita. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah apabila dia tidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang menjaganya dari kejahatan jin dan manusia. Ada kita tidur, hati-hati. Tidur hati-hati dalam keadaan berwudu, apalagi pembisnis, apalagi kita punya ini itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang hasut di luar sana berbagai macam, dukun, santet dan lain sebagainya. Hadal wudu insyaallah menjaga kita, benteng kita. Kemudian yang berikutnya, Allah mudahkan ketika menghadapi sakaratul maut. Ada ini yang sangat mulia. Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Dan yang terakhir adalah selama dia dalam keadaan berwudu, selama dia dalam keadaan suci, maka dia berada di dalam jaminan keamanan dan perlindungan Allah. Khalas. Dari karenanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabta syai'an," apabila engkau tertimpa sesuatu yang menimpamu daripada hal yang tidak engkau senangi, "dan wa anta ala ghairi wudu," dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, "fala talumanna illa nafsak," jangan kau salahkan kecuali dirimu. Hadza wudu adalah benteng kita. Wudu adalah benteng kita, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Karena ketahuilah, at-tahuru syatrul iman. Karena wudu itu adalah, bersuci itu adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita dengar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bahwasanya diriwayatkan, inna malakal maut idza qabadal 'abda wa huwa mutawaddi'un katabaha lahu syahadah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Begitu juga disebutkan, man nama ala tuhrin, siapa orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Ini malam kita bakal tidur, harus berwudu dulu, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah, apabila engkau ingin tidur, berwudulah seperti salat. Nah, bagaimana kalau tersentuh istri dan lain sebagainya? Khalas, jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan. Apalagi sudah tuhaan juga, apalagi bersentuhan lain. Padahal anak sahibul bait, anak sahibul bait, hanya masih bulan madu ya. Kada jadi masalah, bersentuhan kada jadi masalah di sana. Nah, yang penting sebelum wudu, sebelum tidur wudu dulu. Man nama ala tuhrin, siapa orang yang tidur dalam keadaan bersuci, bata ma'ahu malakul maut, maka dia di malam itu ditemani oleh malakal maut. Yahfadzuhu min kulli afah, yang mana malakal maut menjaganya dari berbagai macam mara bahaya. Dijaga orang tersebut.
dari karenanya hendak tulak kemana, apalagi sahibul bait ini kadang di luar kota, kadang di luar mana, kadang di alam gaib, kadang di alam mana, berwudu itu. Kita kada ada yang menginginkan, mungkin di perjalanan hasal kada, kita kada tahu. Yang penting berwudu. Ulun rajin lawan bubuhannya, supir dan lain sebagainya. Sebelum berangkat ayo wudu dulu, wudu. Kemana aja wudu, bismillah. Dawin ada wudu. Insyaallah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Begitu. Wudu. Karena kita kada tahu, kita sudah katapi banyak amal, katapi banyak ibadah, paling kada kita meninggal dalam keadaan wudu. Kutibat lahu syahadah. Dicatat dia wafat seperti orang yang syahid. Begitu. Masya Allah. Naam. La ilaha illallah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Atuhibbu an ubarika laka fi rizqik wa afiyatik?" Musa, maukah engkau aku berikan keberkahan di dalam rizkimu dan di dalam keafiatan yang kau miliki? Gala, naam. Iya wahai Allah, gala, ahsin taharataka lis-shalah. Perbaiki bersucimu untuk salat. Ada, engkau bakal diberikan keberkahan di dalam rizkimu, di dalam keafiatan yang ada di dalam dirimu. Dan bagaimana Sayyidina Bilal mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dikarenakan salat wudu, salat sunat wudu. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kau lakukan?" "Saya sudah mendengar suara sendalmu di dalam surga." Beruntung Sayyidina Bilal orangnya ada di dunia, tapi suara sendalnya sudah ada di dalam surga. Padahal siapa Sayyidina Bilal? Seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah, dimerdekakan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, berkulitkan hitam. Akan tetapi semua itu bagaimana di sana bukan tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Saya sudah mendengar suara sendalmu di dalam surga." Apa kata Sayyidina Bilal? "Ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas melainkan saya berwudu dan saya salat dua rakaat." Salat dua rakaat itu yang menjadikan Sayyidina Bilal mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Dari karena itu hendaknya bagi orang mukmin untuk menjaga wudu, jangan sampai disepelekan. Kemudian la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawaddha. Salat tidak diterima apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dan berwudunya harus pakai ilmu. Jangan kada pakai ilmu, dari karena kita belajar. Orang yang sholat tapi dia dalam keadaan muhdis, dalam keadaan tidak berwudu, itu disiksa oleh Allah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya umira bi abdin min ibadillah ayyudraba fi gabrihi 100 jaldah. Allah memerintahkan untuk mencambuk hambanya di dalam kuburnya 100 kali cambukan. Sampai dia meminta untuk diringankan sampai dengan satu kali cambukan. Akan tetapi satu kali cambukan membuat kuburnya itu dipenuhi dengan api. Kemudian setelah selesai dia bertanya, alama jalat tumuni, apa dosa saya sampai saya disiksa semacam ini? Maka mereka mengatakan, innaka sallaita salatan bighairi tahur, engkau salat tidak berwudu. Barangkali orangnya berwudu tapi tidak sah wudunya. Kenapa? Tidak nuntut ilmu. Maka dari karenanya tidak ada dosa yang paling besar melebihi daripada ketika seseorang hamba berjumpa dengan Allah membawa kebodohan keluarganya urusan agama. Ada dosa paling besar. Ba'da syirik billah, setelah kesyirikan kepada Allah. Naam. Wa mararta bi madlumin falam tansurhu. Dan akibat yang kedua, engkau melewati orang yang teraniaya namun engkau tidak menolongnya. Namun engkau tidak menolongnya. Dari karena itu kita belajar bagaimana wudu. Harus tahu dulu al-wudu. Disebutkan bahwasanya al-wudu diambil daripada kata-kata al-wada'ah yang bermakna al-husn wal jamal, keindahan. Maka dari karenanya orang yang wajahnya sering kena air wudu, wajahnya itu terlihat indah. Terlihat enak dipandang. War Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya besok di hari kiamat dengan wudu yang sering dia lakukan selama di dunia. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ata'rifuni yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, apakah engkau mengenali kami di hari kiamat? Karena mereka sadar hari kiamat bukan hanya di sana berkumpul umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi berkumpul dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Apakah engkau mengenali kami besok nantinya di hari kiamat?
Kemudian kata Nabi Muhammad, "Naam, umatku ghurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku nantinya bercahaya wajah, tangan dan kakinya karena bekas wudu yang dia lakukan. Nah, itu bercahaya. Bercahaya karena bekas wudu yang dia lakukan. Kemudian adapun dari segi syariat yang disebut dengan wudu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsus, yaitu adalah nama untuk basuhan terhadap anggota tubuh yang ditentukan. Ada anggota tubuh yang ditentukan, kada sembarang wudu. Kemudian dengan niat tertentu dan cara tertentu, ada caranya. Kada sembarang, maka dari karena itu harus belajar wudu, kayak apa wudu dengan air apa. Ada. Kemudian di antara keistimewaan wudu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, la yusbiqu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya melainkan orang tersebut diampuni dosanya baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Masyaallah. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diwajibkan wudu ini sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hadza apa namanya, yang mana mewajibkan kita berwudu. Nah, sekarang disebutkan wa furuduhu sittatun, dan fardhu wudu itu ada 6. Ini harus ada dalam berwudu. Kalau 6 ini tidak ada, cacat salah satunya, tidak sah wudunya. Yang pertama an-niyah, ini harus niat. Niyatut taharah lis-shalah bil qalb, niat bersuci untuk salat di hati. Niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Mulut ini talaffuz biha sunnah, melafazkannya itu hukumnya sunnah. Sunnah sama seperti kita salat usolli, itu sunnah. Yang penting di hati, Allahu akbar, seperti ada niat. Kenapa harus niat? Naam, untuk membedakan mana adat, mana ibadat. Ada fungsi niat. Orang basuh muka tapi tidak ada niat wudu, bukan wudu, bukan ibadah jadinya. Niat ini fungsinya membedakan antara adat dan ibadat. Kita duduk di sini, kalau kita tidak ada niat, kita duduk di masjid, kalau tidak niat i'tikaf, tidak dapat pahala i'tikaf. Makan, kita makan tidak ada niat. At-tagawwi fil ibadah, at-tagawwi fit ta'ah, agar kita semakin kuat untuk berbuat ibadah, maka makan kita tidak jadi ibadah. Tapi kalau makan kita untuk kuat ibadah, untuk kuat taat, untuk bersyukur kepada Allah, untuk meniru sunnahnya Nabi Muhammad, untuk mengamalkan sunnah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma likulli imri'in mana, seseorang bakal diberikan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Sahibul bait, niat bukan majelis apa? Bukan hanya sekedar mengumpulkan orang lain, bukan hanya apa? Menggembirakan Nabi Muhammad, mencari ridha Allah, menambah keberkahan dalam usia, menambah keberkahan dalam rumah tangga. Niat. Ah, itu niat. Dari karenanya orang-orang tarim hadramaut, mereka mengajarkan niat kepada anaknya bagaikan orang tua mengajarkan Fatihah kepada anaknya. Anaknya mau ke masjid, nak, kalau nantinya ada di jalan ketemu orang tua yang perlu dibantu, bantu, niat. Nanti kalau ada ketemu di jalan sesuatu yang mengganggu orang di jalan, singkirkan, niat lagi. Begitu. Nah, seseorang akan diberikan tergantung apa yang dia niatkan. Bagaimana Sayyidatuna Hanna? Nah, Sayyidatuna Hanna di dalam ayat tasmiyah biasanya innallaha astafa Adam. Bagaimana beliau mengatakan ini apa namanya? Inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ternyata yang lahir adalah Maryam. Ternyata yang lahir adalah Maryam. Namun apakah niat baik tersebut sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dari niat yang baik. Tidak ada sia-sia dari niat yang baik, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan. Ada niat, perlu niat. Nah, ada niat yang pertama, niat, niatut taharah. Niatut taharah. Kapan kita meletakkan niat? Ketika kita membasuh juzuk daripada wajah kita. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi sunnahnya, banyak sunnahnya. Kita ambil yang wajibnya aja dah. Yang sunnahnya macam-macam. Siwak, ya bismillah, kemudian cuci tangan dulu. Apalagi baru bangun tidur, harus dibersihkan dulu nih lemahnya kita. Bangun tidur langsung ada kotoran di sini. Belum lagi di sini, beratan, yang di sini ada juga, masyaallah. Ada yang itu hati-hati. Paham? Cuci dulu. Ini dicuci dulu. Nah, siapa tahu tangan kita ketika tidur macam-macam. Kadang-kadang ke tempat yang apa namanya, ke tempat yang tidak layak untuk di apa namanya disentuh begitu. Nah, ke tempat-tempat yang dini dan sebagainya begitu. Cuci dulu. Cuci, setelah cuci baru bismillahirrahmanirrahim. Ambil air. Nah, nawaitul wudu bis-shalah. Cukup. Ketika menyentuh pertama kali, langsung niat kita di dalam hati kita. Nawaitul wudu bis-shalah. Bismillah. Begitu. Bismillah.
Basuhan pertama yang wajib. Sempurnakan nih di sini rambutnya. Nah, yang ada jenggotnya di sini. Nah, selesai. Mana batasan wajah? Batasan wajah yaitu adalah apa namanya? Tadi yang pertama niat. Fardhul wudu niat yang pertama niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang mana wajah tersebut adalah dari pertama tumbuh rambut sampai di bawah dagu, kemudian dari di sini sampai sini, ada wajah namanya. Ada wajah. Tapi kita harus basuh lebih dari itu supaya nantinya besok di hari kiamat tambah cahayanya. Nah, basuhan kedua sunnah. Apabila basuhan pertama sudah merata begitu. Kemudian berikutnya adalah yaitu yang ketiga. Yang ketiga membasuh ghuslul yadain ma'al mirfagain wa ma 'alaihima. Membasuh dua tangannya sampai si siku. Ini hati-hati perempuan. Mengingatkan, kadang-kadang perempuan pakai kotek. Suami harus paham. Itu kotek. Kalau kotek tersebut, kotek itu apa? Cet. Iya, cet. Allah lah, mungkin ada suha juga bingung, ada suha kotek. Hah, kotek, kotek itu apa? Cet, cet ya. Kalau udah cet berarti tembus. Buat apa cantik di hadapan manusia tapi hina di mata Allah? Banyak orang yang tidak tahu. Oh, si fulan sering ke majelis tangannya pakai kotek. Kita ada henna, ada pacar. Pacar tidak jadi masalah. Karena itu cuma warna. Tapi tidak menghalangi daripada apa tembusnya wudu. Coba kotek. Ada tuh bendanya ada. Kalau nyok kotek biasanya ada bendanya. Iya, ada bendanya. Kecet. Nah. Wahai suami. Ya Allah. Waduh. Mana diberi duit ke senokar kotek, hari ini warnanya habang, esok warnanya kuning, esok kuning, macam-macam. Masya Allah. Nah, hati-hati, harus hati-hati, kuku yang panjang harus diperhatikan. Basuh. Maka dirinya kalau wudu, cincin dilepas. Nah, itu Habib Umar itu kalau cincin dilepas ketika beliau mau makan, dilepas. Biasanya cincin, lepas dulu cincin. Nah. Atau ketika wudu beliau lepas dulu cincin. Masuk hammam lepas dulu cincin. Gitu. Masuk hammam cincinnya tulisannya Muhammad Rasulullah lagi, Masya Allah. Hah? Bahkan kadang-kadang Habib Abdul Gadir Jailani Syafiri, Habib Abdul Gadir Jailani bin Mahdi Syafiri, keponakannya Habib Salim Syafiri, pernah beliau menjelaskan tentang masuk hammam pakai kopiah yang ada terompahnya. Itu bagaimana kata beliau hukumnya? Kalau bagi saya, kata beliau, tidak layak. Kenapa? Karena di atas kepalamu adalah contoh sendalnya Nabi Muhammad. Kalau contoh sendalnya Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam hammam, ini tempat yang tidak layak. Contoh sendal yang mana di sana sendal tersebut? Naik ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ra'si hadhal kaun na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalgi tahta zilalihi. Sendalnya Nabi Muhammad naik terus dan seluruh alam semesta ini di bawah sendalnya Nabi Muhammad. Bentar orang bawa ke hammam, gimana? Nah, gitu, Masya Allah. Nah, yang berjualan iwak harus dibersihkan dulu. Kalau ada sisik iwak di sini, nah, bersihkan dulu. Nah, yang gawiannya mencet, bersihkan. Kalau sudah ta'assarat izalatuh, kalau sudah biasanya tukang cet atau tukang oli bengkel, udah Masya Allah, udah dibersihkan tapi tidak mau hilang, khalas ma'fu, dimaafkan khalas, nggak jadi masalah. Udah, tapi sudah berusaha untuk hilangkan. Buju-buju lah, basuh, bismillah. Basuh jujur. Nah, kita berbicara masalah yang wajibnya aja dah. Ada basuh tangan. Hati-hati perempuan lah nih. Kotek itu cet lah, kamu kada suaja. Kotek atau kotek-kotek gitu. Nyaman nih kotek deh, kotek gitu. Kotek itu hati-hati. Hati-hati. Cet kan itu cet kalau lah. Kada tahu juga kada suah itu cet kalau cet lah itulah. Kita kira-kira kita bawa kau hasil. Biasanya cet lah. Itu ada kayaknya ada bendanya kalau kita japai kan ada bendanya. Halas. Cet. Nah, ini perlu kita tuntut ilmunya, ya Allah. Coba kan pian noh asa jaya sembahyang sudah. Sekalinya napa? Ulung kada tahu pang ja. Kada ada istilah alasan kada tahu. Majelis banyak, ulama banyak. Pian ke mana? Ini yang dipukul di dalam kubur tadi gara-gara sembahyang dalam keadaan kada buudu aja. Kada tahu. Kuitannya ada paham juga, tahu begawi aja. Lakinya ada mengerti juga, ada suara betakun juga. Hah?
La ilaha illallah. Nah itu perlu. Jangan dimacam-macami tangan sudah. Wah supaya cantik. Oh si fulan bang. Jangan turut-turutan orang jangan. Jangan betul turutan. Mun nang dituruti itu salah. Napa nang dituruti? Nang dituruti itu nang bujur. Nang salah jangan dituruti. Nya ke majelis tarus dia bujur aja ke majelis tarus. Cuma mungkin di majelis nang inya hadiri kada dibacakan masalah fikih. Nang kayak apa berwudu nang bujur. Bismillah. Oh. Kemudian lagi mana tadi? Setelah itu apa lagi? Ghusl yadain ma'al birr, mashur ra's. Mengusap kepala atau sebagiannya yang di batasannya, batasan kepala. Umpama bibinian bisi rambut panjang. Gitu ulun. Di basuhnya yang di ujung sini, salah. Dek, kenapa? Karena di luar batasan kepala. Ini kepala nah. Ini kepala. Harus masuk batasan itu. Dan sedikit kembali lagi bibinian berwudu tadi batasan muha mulai mana? Mulai sini sampai sini. Dan cantung ini berarti masuk muka. Berarti perempuan yang berambut panjang, berataan bibinian rambut panjang ada dalam gundulnya. Bibinian kalau hendak berwudu harus ini cantungnya dicuci. Makanya jangan bibinian berwudu biasanya nah. Ininya diulurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini masuk bagian muka. Apa aja yang tumbuh rambut, jenggot, kumis ataupun jambang itu kalaunya tipis maka harus dimasukkan, harus kulitnya harus menyentuh air. Kalau tebal maka cukup di permukaannya aja. Bagaimana mengatakan itu tipis dan tebal? Apabila jarak sekitar 1 meter setengah semacam ini 1 meter kita berbicara kelihatan kulitnya maka itu dimasukkan kategori tipis. Kalau tidak kelihatan kulitnya, maka itu dikategorikan tebal. Apa tipis dan tebal? Kalau tipis, harus sampai ke dalam. Kalau tebal, cukup di permukaan. Makanya kalau kita umroh, biasanya lihat orang yang itu nyata, tebal, kada kelihatan lagi. Samut aja, kada dapat mencari jalan keluar lagi, sudah. Itu biasanya mereka ketika wudhu, cukup sini aja. Set. Mending itu, pamunah jipajir itu, noh, itu cuma 3 meter, kalau melihat kulit sini itu. Itu tak karena musim gugur hilangan. Gitu. Kan seperti itu. Ada yang masya Allah. Kayak pun Habib nih kelihatan masih kulitnya. Kalau di majelis takhatub dari situ ke sini masih kelihatan kulit. Kalau masih kelihatan kulit berarti itu adalah tipis. Nah, kalau ada kelihatan kulit tebal. Nah, tapi kalau mandi wajib, oh mandi wajib, maaf. Berataan harus. Habis. Jujur tuh Pak, tapi jangan was-was lah, jangan was-was. Cukup di sana udah masuk, sudah selesai. Jangan masuk kada. Nah ini was-was sendirinya. Lalu berwudu tuh 2 jam kada tuntung. Padahal jenggotnya kayak itu aja mah. Nah itu pembinian lah. Nah ini harus diulurkan. Nah aja ulun berwudu ulun ke belakang kan terus. Nah kepak. Han gitu ya ti. Duhai. Kada belajar kah? Kadunya ini yang penting pinandulun Allah Ta'ala. Ini jangan ada pinandu, pian. Hukumnya jangan ada pinandu. Kayak apa pian? Kayak bahaya Jepang sudah. Nah itu toh. Nah, kayak itu budu. Kemudian pulang mengusap kepala di batasannya. Sebagian, kalau bagus, seberataan. Seberataan. Nah, kalau hendak bagus, seberataan. Atau sebagiannya aja, karena sudah bersuruh ibaratnya. Sok begawi, sudah bersuruh-suruh, minyak rambut sudah pas. Batal nak berwudu maka jar itu berwudu supaya selamatan dijen berwudu ai no basuh kepala karena sudah basuroi sedikit-sedikit ai boleh jar enggak apa-apa tetap sudah. Nah sekarang bagaimana dengan semir? Nah rambut yang bersemir, semir itu bahannya dari apa dulu? Ya Allah apa juga bersemir-semir, siapa yang dituruti? Yang dituruti itu siapa? Besemir itu siapa yang dituruti? Kalau hendak pacari aja nih, kayak pun Habib nih, hendak malam Selasa malam besok punya habang di sini, pacari bapak. Jadi kada pindah tubuhnya pindah tuh, Habib dari mana ini? Dari Inggris atau dari mana? Itu kan? Karena kalau yang apa namanya, kalau kada beuban dipacari, kada mau habang. Tapi kalau beuban dipacari, habang berpacar sini. Dan ingat haram semir hitam. Semir hitam haram. Kecuali ketika ingin berperang. Berperang bujuran, bukan berperang dengan bini. Kan? Berperang bujuran. Berperang melawan umpama hendak ke mana?
Palestina. Anak Palestina. Anak Palestina berperang supaya orang kafir melihat, oh ini muda-muda orangnya. Karena jadi masalah, padahal makan senjata kada kawal lagi sudah. Tapi supaya kelihatan lebih muda, kada jadi masalah. Besemir. Tapi kalau nya kada napa-napa, haram. Haram. Kada apa besemir kuning bahannya halal dan lain sebagainya. Dan tidak apa namanya tidak menghalangi air, tapi kau tapi semir itu mau umpati siapa? Mau umpati siapa? Kalau mau umpati adat kufar, halas. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Udah dipacari aja dah, pacar bepacar. Lu lagi jangannya tubuh ubat belum pacari aja sini nah. Tapi kada tumbuh uban anu mau masih. Nah. Jangan tumbuh uban barang ai. Eh Habib nah, tumbuh uban nah dipacari baru jelah habang. Kayak Habib Umar tuh. Pacar. Dipacari sini. Dah beliau sudah 60-an sudah, mudah-mudahan sin panjang umur sehat afiat. Walaupun 60 tapi semangatnya luar biasa dalam berdakwah. Karena tadi ulun sampaikan habis maghrib hidup bukan tentang hidup bukan hanya tentang kita mengumpulkan dunia tapi bagaimana kita mengabdi kepada Allah. Karena ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Ah kada nah. Masyaallah. Al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Yaitu membasuh dua kaki. Sampai dengan mata kaki. Hati-hati tumit. Tumit hati-hati. Hah? Kebanyakan orang disiksa di dalam kubur karena menyepelekan membasuh tumit. Kadang-kadang amunnya pakai keran aja membasuh nah kayak menimbang bola aja lagi. Ada bujur-bujur membasuh. Nah, bujur-bujur dibasuh. Nah. Basuh bujur-bujur. Ini kada anak bahancap-hancap. Apa bahancap-hancap? Orang sudah komat aja kada usah. Walaupun kita sudah masih di rumah orang sudah komat, idza ataitumus shalah kata Nabi Muhammad, apabila kalian ingin salat, maka datangilah apa namanya ke tempat-tempat salat tersebut bis sakinati wal waqar. Fa idza ataitumus shalah fa alaikum bis sakinati wal waqar. Sakinah, tenang, jangan gerasak gerusuk. Sudah. Fama fatakum fa adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Yang dapat udah salat, yang ketertinggalan masbuk sempurnakan. Selesai. Jangan terburu-buru. Nih, budu, bujur-bujur budu. Tumit. Wabil khusus tuh tumit. Karena kebanyakan orang yang disiksa adalah karena tidak berhati-hati di dalam basuhan tumitnya atau pakai khuf. Nah, khuf ini kada-ada pang di sini orang pakai. Lu ada sama teman contohkan di majelis belitung khuf. Khuf itu dengan syaratnya tapi dengan syaratnya di antara syaratnya adalah yaitu memakainya dalam keadaan suci, kemudian khufnya itu menutup apa namanya mahallul fard yaitu kaki sampai mata kaki dan seluruhnya. Nah, kemudian lagi kada ada bolong di sana, kada ada bolong walaupun tempat jahitannya. Kemudian lagi syaratnya di antaranya khuf itu bisa dibawa musafir di perjalanan musafir ada khuf. Lain sepatu bot lah, sepatu bot kada sepatu bot. Ulun biasanya kalau umrah musim dingin atau apa, biasanya pakai khuf. Mungkar khuf biasanya ada di Kuba. Ada yang jual khuf. Tahu ding khuf ding, yang ikam pakai kisan perang. Ada kalau nah, itu khuf namanya. Ikam di rumah ikam pakai kisan perang, bungkas saya lagi jadinya itu. Ada khuf itu khuf namanya. Nah, itu kuat. Jadi kita kalau masuk Masjidin Nabawi, halas. Kada di tengah tiang orang. Dan itu kalau kita pakai khuf, kita memakainya dalam keadaan suci, kemudian batal, tidak perlu dilepas. Wudu cukup membasuh di atasnya. Set, itu. Kada perlu membasuh sebagian batis di atasnya aja. Karena itu amar ta'abudi, yaitu adalah urusan ibadah. Padahal kita berjalan di sini nang rigat, tapi yang dibasuh di sini. Subhanallah. Ada khuf, tapi kita di sini kada ada yang memakai khufnya. Kalau di sana orang banyak memakai khuf di zaman-zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian tertib. Kemudian tertib. Tertib itu berurutan. Dari niat, basuh wajah, kemudian lagi tangan, sebagian kepala, kaki. Loh, ini apa? Sunnah. Ini sunnah. Kada wajib ini. Ini kada wajib. Kayak apa kalau tangannya putus? Enggan sini aja. Udah basuh sisanya. Basuh sisanya. Tangannya potong. Basuh sisanya. Basuh sisanya. Seperti itu. Nah, ini sunnah aja ini, basuhan ini sunnah. Tapi jangan ditinggalkan, basuh. Dibasuh, itu tertib. Nah kemudian, wayunggidul wudu. Terus. Waqala aydan faslun. Wayunggidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Wa massukubulil adam. Yang keluar dari depan dan belakang. Apa aja yang keluar. Walaupun yang keluar duit, tetap batal wudu. Yang keluar duit, kayak apa?
keluar duit dolar pulang, masya Allah, ada tetap batal wudunya. Kecuali mani, mani kalau keluar gak ada batal wudu, tapi wajib mandi. Ada ghairal mani. Naam. Wa masuqubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnil kaffi bila ha'il. Atau menyentuh kemaluan manusia, mun binatang ada bapak. Membasuh dia menyentuh kemaluan manusia, baik perempuan ataupun laki-laki. Biasanya kasihan beginian membasuhi anak kami terjapai. Ya, papa. Ini anaknya, ini bukan masalah anaknya, menyentuh kemaluan manusia. Kemaluan jin? Ada bapak awil jin. Awil jin masuk naam. Aw masuk kubulil adami dalam syarah. Awil jinni. Naam. Jazakallah khair. Masuk kubulil adami awil jinni. Kalau ada jin, kita mainakan gak itu? Ada batal wudu kita. Masuk kubulil adami. Naam. Awil jinni. Aw masu juz'in minhu min nafsihi. Ataupun kita. Nah. Nang paget, Pak. Amun masih in bagian ismu. Amun masih. Ini maaf lah. Ini ada nang paget perannya. Kayak Pak Kakisnya punya paget. Kayaknya ada kalau dia nu kejadian di Jawa lah ini patok buntar. Karena apakah minyak bininya tataknya? Umar ya apa itu? Apalagi gunanya hidup. Kamu ada paham dengan yang bisa dipikirkan lah itu. Bu. Hidup masih panjang lagi. Nah, ditataknya atau dipatok buntal perannya. Nah, cungul timbul ke atas. Nah, jurang ini apa ngarannya? Mun orang masih menyambat itu, nah berarti in bagial ismu, mun kita gatok batal wudu kita. Amun namanya masih ada, mun kada bernama lagi, apa ini aja? Nah, berarti orang kada binando. Artinya kada lagi tinggal ngarannya. Ini soalnya in bagial ismu apabila namanya masih ada wa illa fala. Nah, kayak itu. Itu kemaluan itu. Aw halaqati duburihi. Nah, ini ngalih pun dicontohkan ya. Bah ya aja Bang sudah. Yang di belakang, kesentuh yang di belakang. Oh, apa leh? Sakalnya. Pokoknya ngininya tuh nang di sininya digetoknya itu nah itu batal sudah. Bila hail tanpa ada hail. Hail itu tanpa basarung tangan. Ada juga bubuhan dokter tuh kalau basarung tangan gitu lah biar di mulai-ulainya kayak itu. Kada batal karena belapik. Belapik kayak itu. Naam. Wa lam subasharatil ajnabiyyati ma'a kibarin. Naam. La ilaha illallah. Kemaluan anak kecil masuk juga membatalkan. Orang mati masuk juga. Nah, wayang kudu kubulas sagir wa halaqat duburihi walau kana ibnu yaum, walaupun hanya sehari umurnya, wa kubulul mayyit, gitu juga kubulnya si mayyit, tukang mandi orang mati nih terjapain itu terjapain orang mandi itu ya. Nah, batal wudunya buat orang mandi batal kayak itu khususnya tuh ya kah walayang kudu kubulal bahimah. Nah, munnya pun binatang ada bapak ada membatalkan. Kalau ayam pun kuda. Adik itu coba kuda. Nah, terjapai. Bapak juga menjapain itu. Kada haram memandang ke situ karena itu kada membangkitkan syahwat. La yustaha. Nah. Bibatnil kaf. Nah, batalnya itu tagatoknya lah. Pakai batnil kaf. Batnil kaf itu ini nah. Nah. Amun nang kini Bang. Kada apa-apa, kada batal. Kalau ai pian pernah hendak manumpun anak ini. Nah, kada batal ngini. Inya harus ini batnil kap. Apa bahasa kita tuh Bapak? Telapak tangan leh. Telapak tangan. Tapi mun ampun kita Bang sambil bakami, batal wudu. Bakami. Tai batal bakami kalau kenapa? Ini nang kata jumlah lebih maka kada paham juga. Ampun seorang ini nah. Tapi sambil bakami batal wudu. Ya kan yang batal tadi pakai ini. Tapi ampun seorang sambil bodoh, sambil bakami batal lah. Kada jadi begini, batal bakami kalau batal, bapak pulang. Itu jar almarhum guru juga diberi saking sayangnya kita tuh itu diingkuti. Padahal biar kada diingkutinya kada lapas juga aja sih.
Astagfirullahaladzim. Kada apa kita pas babnya napa? Kada apa ai ha? Kada anu jua. Nah, jadi mun tagetok ning ini kada apa? Mun tagetok ning ini umpama kita sudah bodoh lah. Kemudian kita hendak makai selawar dalam tagetok, tapi tagetok ning ini. Tak jangan tagetok batal aja. Kada apa? Mun tagetoknya pakai ning ini. Tak ning ini. Nya ning ini jarang batal. Nah. Ini jarang batal. Ini pakai ini kada apa? Kayak itu. Kini pengpikirnya mungkin ada di. Kemudian menyentuh kulit ajnabiyah ma'akibarin. Ajnabiyah ini apa bahasa kitanya? Hah? Lain mahram. Setiap perempuan nang halal bagi kita untuk menikahinya. Nah, tagatok batal. Sepupu pak? Sepupu batal karena boleh kawin. Sepupu boleh kalau mau kawin. Nah, kemanakan sepupu pak? Hah? Begini. Hah? Paham aja tuh sudah. Ayo. Ya Allah. Tapi pulang nang gonol. Mau nang halus? Ada apa? Nang sudah gonol. Orangnya gonol. Ma'akibarin. Hah? Maka anak kecil nang apa namanya kada memancing syahwat seseorang nang mempunyai tibaah salimah, artinya orangnya normal aja. Ada orang nang kada normal bagi jay melihat dinding syahwat. Nah, ini kada normal. Ini dawit tibaah salimah, apa bahasa kitanya Ustaz Khalil? Dawit tibaah salimah itu apa? Apa dawit tibaah, pokoknya dawit tibaah salimah itu orangnya tuh normal pang. Kayak apa normal? Normal artinya nang kananakan tuh kada mungkinnya bersyahwat. Nang kananakan tuh kada mungkinnya bersyahwat. Nah, itu kada. Dan nang tagatuk tuh kulit lah. Selain dari kulit kada apa? Kulit tagatuk rambut kada apa? Gigi tagatuk gigi. Pikirakan hak kayak apa? Kada apa? Atau gigi tagatuk gigi kayak apa? Pikirakan sora. Atau kita tagatuk giginya. Nah, kita tagatuk gigi kada apa? Ini kulit. Orangnya pulang gonol. Orangnya itu gonol. Nah, itu. Nah. Ada lagi yang mengatakan Syekh Abu Hamid allati la tustaha man laha arba'u sinin fama dunaha. Di bawah 4 tahun itu kada termasuk orang nang mendatangkan syahwat. Apalagi ada macam-macam, ada yang sampai 7 tahun. Nah, itu idza balagal walad sab'a sinin fa innahu yanqudhu bi ittifaqin dzakaran aw kana unsa. 5 sinin fa yang 5 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, mun sudah 7 tahun itu bisa membatalkan. Macam-macam lah khilaf di sana. Itu menyentuh basyaratil ajnabiyah ma'akibarin, ma'akibar sudah gonol sudah. Yang terakhir zawalul aqli la naumu qa'idin mumakkinin maq'adatuh. Hilang akal bisa dengan gila atau guring selain nabi. Bukan tidur orang yang duduk. Yang inya tadi itu baik inya guring tadi itu di duduk. Mumakinin mak ada tahu. Apa arti mumakinin mak ada tahu? Kada goyang. Artinya orang tersebut guringnya syarat guring nang kada membatalkan wudu. Ya itu aja sudah. Syarat guring nang kada membatalkan wudu. Ada orang guring kada membatalkan wudu. Guring. Bil khusus nih kawa nang lancak guring hari Jumat toh. Semangat. Bermimpi guring itu nah. Batal lah wudunya. Kan salah satu nang membatalkan wudu hilang akal. Termasuk hilang akal seperti gila atau orang tersebut guring. Tapi guring nang kada batal wudu itu apa? Guring yang kada batal wudu itu adalah guring orang nang pertama dulu awaknya itu mu'tadil. Mu'tadil itu awaknya itu postur tubuhnya itu nang kaya orang banyak aja. Kada nang ideal. Awaknya itu nang kaya orangnya masih ideal gitu nang kaya. Orangnya idealnya ada orang nang berlebihan bobot, apa bahasanya berlebihan bobot tuh? Obesitas. Nah, obesitas.
Nah itu lain pulang obesitas tuh. Kemudian pulang guringnya duduk, lain berabah. Mun guringnya berabah, batal. Kemudian pulang orangnya tadi tuh, guringnya tadi tuh kada bergoyang-goyang. Arti kada bergoyang-goyang maksudnya itu bangun guring posisinya sama dengan inya sebelum guring. Mun sebelum guring inya basila nangka ini, bangun guringnya kayak ini juga. Mun sebelum guring nangka ini, sekali bangun betalempoh. Nah, ini batal. Sebelum guring kayak ini nah. Sekali bangun guring betalempoh. Ai. Nah, itu dikhawatirkan keluar angin. Keluar angin. Nah, itu. Nah. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita. Ada kalau nya guring yang berduduk tadi tuh. Tapi kalau bersandar bang? Hah? Guring bersandar. Au mustanadan ila syai'in walau zala la saqata kajidarin wa amudin fala naqadha bidhalik. Guring bersandar. Kada batal. Al-muhim kada. Hah? Al-muhim kada bergerak. Asal jangan bergerak. Nah, ini kayak ini bergerak nah. Nang membuat ini tangkat mun bersandar namanya. Ini mun bersandarnya nang kayak ini parak. Parak berapa? Batal lah wudu nih tuh. Nah, itu. Apa lagi Ustaz Khalid? Pakai habuah. Kada batal, pakai habuah. Yang ke sini lagi. Itu pakai habuah. Biasanya kalau Habib Umar itu pakai habuah, biasanya habis sholat subuh. Pakai habuah Habib. Bisa pakai rida, dijarat ke sini lah. Nah itu yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari dua jalan. Apa aja yang keluar, mau angin, mau apa. Ada batal wudu. Masugubil adami wa halagati duburi batni bila hail ulam subasyaratil ajinabiyah ma'akibarin uzawalul akli la naumu qaidin umakinin maq'adatahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Dan kita berataan panjang umur, sehatul afiat. Banyak lagi sunah-sunah wudu, kalau dibicarakan banyak lagi. Sunah-sunah wudu, madmadah, ke kumur, masukkan banyu ke hidung, kemudian lagi membasuh 3 kali dan sebagainya. Nah, insyaallah kita bicarakan di pertemuan yang akan datang. Oh, insyaallah malam Senin kena libur dulu. Insyaallah ulun ke Margasari dulu dan tahu majlis bulanan di sana. Kemudian malam tahun barunya di tempat Pak Irwan Syah. Malam tahun baru. Malam tanggal 1 Januari. Jadi itu malam itu di tempat Sidin insyaallah kena. Malam tanggal 1 Januari tahun 2024. 2024 setahunan kita bermajelis itu sebenarnya. 2024 insyaallah di situ. Insyaallah kita. Tahu ya rumahnya? Tahu aja. Nah, insyaallah mudah-mudahan berataan panjang umur sehat walafiat. Nang garing mudah-mudahan diberikan kesehatan.